Pak Adi lumayan nervous dan dia mulai gregetan. Untuk pertama kalinya loh. Jadi aku nanya dia, is he okay now? Udah tahu chance-nya gimana, udah dilaksanakan gitu. Halo penonton setia MasterChef Indonesia. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas antusiasmenya untuk semua yang udah setia menonton MasterChef Indonesia sampai sekarang. Jadi jangan lupa tonton terus di YouTube MasterChef Indonesia dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman dan nonton terus MasterChef Indonesia season ke-8 setiap hari Sabtu dan Minggu jam 16.30 hanya di RCTI. Hai guys, waktu kalian sudah berjalan 15 menit. So, tinggal 45 menit ya. Ini adalah ikan yang sangat bagus kualitasnya. So, give us the best appetizer you can make. Betul, Adi? Yes, Chef. Pertama kalinya aku lihat dan dengar ikan cobia. Jadi aku bingung juga rasanya kayak apa, teksturnya kayak apa. Ya coba aja deh, nanti kita mau coba. Nanti mungkin aku akan coba makan dulu buat tahu tekstur, terus nanti diapain gitu. Mungkin kesulitannya karena belum pernah mengolah ikannya ataupun makan, jadi kita harus tahu konsistensi tekstur dan juga rasa apa yang cocok dipadukan dengan ikannya. Walaupun dari Jasmine dan Pak Adi juga tidak ada yang pernah tahu ikan ini, tapi aku yakin mereka bisa lah, secara kita udah di top 3. Setelah aku cobain, rasanya sangat familiar dengan kingfish sashimi, yang sangat delikat dan juga manis tersendiri. Jadi tidak boleh ada rasa yang overpower the fish. Karena para juri tuh beneran appreciate banget fresh produce. Aku tahu mereka kalau misalnya makan sashimi atau ikan yang diolah dengan cara fresh, mereka pasti lebih appreciate. Rupa-rupanya ikan ini walaupun mentah, tapi rasanya memang ada manis-manisnya sedikit kan. Memang enak dibuat sashimi ataupun sejenis-jenisnya kan. Pasti mudah diolah dan lebih enak kalau tahu caranya yang baik. Kamu buat apa ini? Jadi nanti ada ikan saya kiot nih. Ya. Dan saya bagi gel of gulai. Oke. Okay. Gulai itu dijel kan? Dibikin gulai. Gel. Sudah pernah mengolah ikan ini? Belum ya. Tapi teksturnya kamu bisa rasa kan? Bisa yeah. Tahu kan? Bisa very padat and spongy ya. Yes. So be careful. Nah. Ini ya, mau ini buat apa? Untuk flavor of the gulai aja. Ini nih? Ya. Oke. Okay. Surah serius strong sih kan. So you got the fish, gulai. Ya. Ini ingat loh, harus ada tekstur yang benar. Iya, jadi ini kan baru sama ini untuk crunchiness. Nah. Oke. Okay. Tenang, Chef. Saya tuh telah menciptakan dan mereka komposisi yang tepat. Yang pertama ikan tuh saya gulai, kemudian saya blender. Yang kedua saya cure. Yang ketiga itu saya goreng crispy. Supaya rasa teksturnya tuh ada kan, jadi komplit nih menu nih. Sebenarnya kalau buat apa aja, temanya sembarang aja ngerasa gampang banget tuh, ikan. Bukan mau nyombong kan, tapi kalau ikan tuh memang terlalu mudah kan. Gak bisa lama-lama juga masak, kalau lama-lama masak nanti dia overcook. Jadi masaknya harus pas-pas, just nice. Jazlyn. Halo, Chef. Bikin apa? Jadi aku pengen buat yang kayak Chef Arnold kemarin tuh with tomato water. Terus kemungkinan aku pairnya itu pakai peanuts. Terus aku lagi pengen cari itu jeruk bali juga. Sama wakame, Chef. Sama wakame? I might serve it with wakame. Jadi, terus yang bikin dia Indonesia apa jadinya? This sambal. Kayak semacam sambal merah gitu, terus aku mau tambahin kacang sama paling seasoningnya pakai lebih ke rempah-rempah Indonesia. Terus pakai kerupuk? Pakai kerupuk emping. Pakai emping? Oh, yeah. Sounds good. Yes, Chef. Jadi jatuhnya ini apa? Cold dish atau hot? It's a cold dish. Okay, sounds good. Thank you, Chef. Aku beneran kerjanya itu kali ini berantakan banget, kayak semua kondimen di mana-mana, kayak bahan-bahan di mana-mana, tapi ya wes lah. Nadia. Hai, Chef. Bikin apa? Mau bikin kayak tartar gitu, tapi pakai bumbu pesmol. Terus nanti pakai sambal kecap. Ternyata Nadia juga membuat tartar. Tapi yang penting rasanya beda sih, biar nggak bisa di-compare head-to-head. Nanti pakai puyuh for the crisps. Terus belum tahu lagi, Chef. Oke, okay. Tartar,
Bumbu pesmol. Crisp. Will, ya. Yeah. And then sambal kecap. And then, still don't know yet, maybe acar atau apa. Okay, you need to think about the acidity, ya. Yeah. Flavor dan juga apa yang mengcombine itu semua jadi satu. Dan juga jangan lupa aromatics. Ya. Oke. Okay. Aromatics herbs. Ya kan? Yeah. Mungkin kemangi, mungkin you can use lemongrass dan juga apa namanya? Yang penting pesmol kan lumayan redup dan juga pekat kan. Iya. Yeah. Bukan yang terlalu aromatic gitu. Jadi kalau misalnya tatar kan we need something yang lebih aromatik, bukan cuma acidity saja. Oke. Okay. Ya? Yeah? Yes, Chef. Oke, okay, well, good luck. Thank you, Chef. And make it nice. Aku kepikiran untuk menambahkan coral twill supaya mempercantik hidangannya daripada hanya menggoreng keripik atau sejenisnya. Aduh, coral twill aku yang pertama patah dan juga kelipet-lipet. Aku harus bikin yang baru nih. Coral twill itu sangat-sangat sensitif karena dia gampang sekali mudah patah. Jadi aku bikinnya berkali-kali, ingin mendapatkan tekstur dan juga konsistensi yang sempurna. Coral twill. Guys, waktu kalian tinggal 30 menit. Jocelyn. What? Are you okay? Yeah. How about you? Are you still nervous? No. Sebelum mulai challenge, Pak Adi lumayan nervous dan dia mulai gregetan. Untuk pertama kalinya loh. Jadi aku nanya dia, is he okay now? Udah tahu challenge-nya gimana, udah dilaksanakan gitu. Karena sudah berada di top 3, perasaan saya itu memang sangat panik. Tapi saya itu tidak mau terbawa-bawa dalam perasaan, jadi saya santai aja kan, supaya panik itu tidak menyelubungi diriku. Udah sampai mana, Adi? Udah hampir siap kan? Gel tuh kayaknya jadi kan? Kayaknya jadi. Ya. Jadi kamu bikin semacam gulai. Hmm. Tapi kamu bikin set pakai gelatin berarti ya? Iya, gelatin sih. Terus nanti gimana bentuk presentasinya? Jadi ada si gulai. Sehingga nggak buat layer aja kan? Bikin layer. Mungkin di roll atau gimana? Oke, okay, just make sure komposisinya benar ya. Komposisi dari gulainya, jumlah ikannya supaya semuanya balance, oke? Karena kita sudah berada di top 3, jadi selain daripada rasa, plating itu juga penting. Jadi Chef Renata sering mengingatkan saya supaya membuat plating yang bagus. Sedang berusaha, Chef. Oke, guys, sisa waktunya tinggal 15 menit. Guys, sisa waktunya tinggal 15 menit. Ya, Chef. Plate. Chef Renata selalu membantu dan kasih tips secara tidak langsung. Jadi aku beneran dengerin dia tentang piring untuk plating. Appetizer bukan berarti piringnya harus kecil. Oke. Okay. Kamu nggak pernah ngeliat ada a big one. In a, yang lebih besar tapi dia kondimennya kecil. There's nothing wrong with it. Oke. Okay. Untuk kedua kalinya aku ambil mangkok yang masih warna putih tapi lumayan gedean. Tapi Chef Renata bilang kok misalnya mau pakai yang ceramic atau yang lebih rustic gitu. Jadi aku langsung lari lagi untuk cari yang baru. I'm just saying piring-piring yang bentuknya warna putih mengkilap ini, it's for classic dishes. Modern dishes biasanya lebih ke yang keramik. Oh. Nah,
Saya rasa gulainya dicampur dengan ikan yang saya gulai itu rasanya memang enak dan berlemak. Ini pasti cocok kalau digabungkan dengan rasa asam daripada kiot yang tadi. Rencananya saya itu ingin menggulung ikan itu bersama jeli gulai saya itu supaya secara tekstur dan gastronominya menarik. Alih-alih rupanya nggak cocok itu. Karena sudah terlanjur, jadi saya itu nggak bisa lagi mengubahnya kan. Kalau nggak pasti dia hancur semua tuh. Lanjutin aja kan, mudah-mudahan juri suka. Saya tadi sempat jalan-jalan dan yang sangat mencolok itu adalah Jacqueline. Karena dia mengimplementasikan hidangannya seperti hidangan Chef Arnold waktu dia memasak. Okay. It's a cobia tartar with a tomato broth, yeah, okay. And some, I think, basil. Tomato water sama basil. Yeah. Ya, it's okay. Artinya dia belajar dari situ. Betul. Saya sih senang soalnya tiga-tiganya buat tiga hidangan yang berbeda banget. Ya. Jadi nggak ada yang sama. Loh, Nadia dengan Jasmine bukannya? Tartar sama. Sama-sama tartar. Tapi flavornya beda. Flavornya jauh beda. Nadia pesmol. Pesmol. Wow, nice. Sedangkan Adi dia buat semacam gulai. Ya. Yeah. Dia set pakai gelatin, jadi mungkin semacam gulai panna cotta saya lihat. Oh, mantap. Nice. Mantap. Oke, okay, saya I cannot wait to taste. Yuk. Waktu kalian tinggal 5 menit ya. Chef. 5 menit. Pastinya udah di top 3 dan mempunyai ikan yang sangat-sangat penting dan luar biasa enak. Aku nggak mau kecewain juri dengan rasa yang miss. Aku sempet udah selesai duluan sebelum Pak Adi dan Nadia. Jadi aku sempet mikir lagi kayak apa yang aku bisa lakukan ke hidangan aku biar lebih baik lagi. Awalnya konsep plating aku ingin bikin tartarnya di samping, lalu sambal kecapnya di samping yang lainnya. Tapi Chef Arnold sempat datang dan memberikan suggestion lain. Ambil piring lain, think about it, what do you think is nice? Akhirnya aku taruh tartarnya itu di mangkok, lalu sambalnya di samping supaya mempermudah untuk dimakan. Saya memang sengaja meletakkan banyak bunga dan daun-daunan di situ. Karena secara plating, ikan saya dan jelly itu agak terpisah. Jadi agak melebar gitu kan, nggak cocok. Jadi di-cover dong. Akhirnya aku decide untuk benar-benar adjust komposisinya. Aku sempat mikir juga mau gantiin dried shrimp-nya itu yang lebih kecil biar lebih crispy. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, stop.